Pemirsa, pondok acara pengantin di KDAPI Barana, Kecamatan Tikala, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, ambruk. Video peristiwa yang melukai sejumlah tamu undangan itu pun viral. Video amatir berdurasi hampir 2 menit yang menunjukkan sebuah pondok pengantin ambruk ini sebar luas di media sosial hingga viral. Dalam video terlihat puluhan undangan mengalami luka ringan, hingga beberapa di antaranya harus mendapatkan pertolongan warga lain. Selain itu, tamu undangan yang terjebak dalam pondok pun berusaha keluar dari runtuhan pondok dengan bantuan warga dan tamu undangan lainnya. Belum dipastikan apa penyebab ambruknya pondok di acara pernikahan ini, namun kuat dugaan akibat melebihi kapasitas karena pondok hanya terbuat dari bambu dan beberapa kayu serta papan. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan.